sahabat pawang ularnya nih, Bang Widin nih, pawang ular. Hei Eta. Meli orang bi. Tuh. Iya, ya kabar tuh di Pak Ahmad. Cina ya orang, emang bikin menang orang. Nah ini yang menangkap orai. Itu teh hirup orai nak. Oke sahabat, kita lihat Mang Widin itu dapat ular. Orai naon ieu mang? Karena teh kanca bodohnya. Macok mah ieu. Sahabat tuh. Benar-benar tuh ularnya sahabat gede panjang ya. Saya mah takut dengan ular sah. Wah. Karena segede ayam helikopter lalu ikut modar sih dia. Kening te iyo te lempang orang ina. Kening te lempang. Malah itu menggar. Di bataknya itu. Mustu. Mustu nuhun itu. Iya. Wah. Sahabat, saya akan colok ya ularnya. Tuh sahabat, saya mah takut sama ular sahabat. Aduh, padahal ini ular hidup sahabat tuh, nggak mati. Tuh hidup ularnya sahabat. Tuh, cuman ular ini habis ganti kulit ya. Kalau bahasa Sunda mah megar, itu ganti kulit megar. Kalau ular mah ganti baju itu alias megar ya sahabat tuh. Jadi ini masih lemas, kelihatannya nggak liar ya. Kalau ular udah lama ganti kulit pasti kelihatannya liar sekali ya, nggak bisa ditangkap. Lingas, kalau bahasa Sunda mah lingas. Itu menang di mana, Mang? Nah, itu. Di dekat Bitung tuh. Oh, tina hanapun awi. Ada tahu. Oh. Di teng dua, di kumar pampani bahasa geri jiru cenah. Boli tanana numpuk. Berarti dua meureun inungna meureunnya. Itu dari di dieu di bari itu. Tuh, di bari itu orai mah cenah. Urang jiru panjang ya teh. Ci sok jungjungkeun, Mang. Bang pani bahkan dia di. Mang jungjungkeun Mang di video kurang. Tuh lihat sahabat, ular ini sekitar panjangnya ayo 2 meter mah 2 meter lalu ini bagi lo berapa wah meter setengah ta tahu ular meter setengah. Nah sahabat, Mang Widin itu yang ular nih, ular berani ya nangkap ular sepanjang ini dia. Dan ular ini lumayan besar ya, besar kakinya, betis ya. Tuh. Kira-kira ini beratnya 6 sekitar kilo. 6 kilo. Aduh, kalau di sungai mah ini namanya sidat ya. Yang suka dipancing itu sidat. Kalau ini mah ular sahabat tuh. Tapi kalau suka daging ular ini sahabat nih, boleh diambil. Kalau mau daging ular ini ke sini sahabat. Cok bedong. Ya mah ngora ganti kulitnya meureun. Tos megar. Meureun ngeberik mah jigana. Ini panjangnya 3 meter. Taparun meureun. Utahkeun teh. Lalu
ular piton. Gila orangnya bakura orangnya. Nah ini sahabat pawang ularnya nih, Bang Widin nih, pawang ular. Saya petiannya, orang yang pantang ingat. Ta, Eta. Iya kacirinya karenyonya. Iya geng gede ya. Aduh kalau ini ketemu sama Mas Dede Inun ini pasti di bikin konten ini. Ini Dede Inun ini yang suka nangkap ular ya biasanya. Oh, saya lihat apa? Video. Wah, karena wah, Mas Dede Inun. Kunaon ieu dada seuh irung? Ah, merenda. Maklum. Cerek lah iya namang punuk na cokot ada malah na orang magila lain kuna naon di gila tuh putin putih ya nih woi yang lubang yuk wah lu na ileg-ilegan saudara-saudara panjang nih panjang cepalnya ini namanya bancet sahabat tuh bancet alias kodok kalau orang-orang suka di itu ya ditangkap es ngacrok ya. Sahabat. Ngumpet tuh, dia ngumpet tuh ke dalam air ya. Aduh, ini padinya subur. Meli orai bi. Tuh. Di mana? Sabaraha hiji orangna? Oh. Tuh, nah itu tuh. Tuh di situ tuh.
Tuh ibu-ibu ya. Mau lihat ular. Ngeli orang ini. Jumpa di itu. Wah. Jadi kalian nonton sahabat ya, ada ular di sawah segede itu ya. Baya kadiu, anu ningali orai kadiu. Dipiara mah. Kecuali boga kanang hayam nu paehna sok kading. Tuh sahabat, ini teh lagi bikin saung. Saung sahaja teh mah. Oh nu Ahmad deh ini. Areku kenteng yang kena. Ukuran sabar aja teh saung ukuran. Dua meter kan dua setengah. Beres bin po Raina. Sabar aku emang itu. Bekal kemarinnya memikin. Beres sa minggu mah. Siapa lagi beresnya? Kemarin dia ada lompat ke atrium mah. Kemenaya bahan namanya beres. Tihang naga gagal nate ku awinya. Pelajar nate. Pelajar sekolah cari iya emang awi mulai. Terus buruk awi. Wah, itu kalau cari 6 meter, 5 meter. Iya. Nah, jadi sahabat, ini teh saya jalan-jalan ke sawah itu kebetulan Bang Bidinnya lagi bikin saung sawah ini. Jadi kalau nggak bikin saung ya, di mana ada turun hujan itu bisa berteduh. Dan bisa nanti pasti ada tempat masaknya di sini sahabat ya. Soalnya ini ruangannya lebar ya, itu luas tuh, masih banyak tanah yang kosong yang belum ditanam di kebun, di kebunan ya. Tak kena cair ke. Kamu muntah. Ini ular gunung salak. Ini ular gunung salak nih. Yang sebelah ini. Gagur panjang. Ini 2 meter. Ini. Wah, 2 meter setengah. 2 meter lebih. Ini ular besar nih. Ya mau nanya di tanuran namanya. Mari. Pantesan kone. Karunya di kaompel. Kenal lu mes beres ya, apalagi masak ya. Kenal deh. Yang ingat jaling-ling.
Nah, beginilah sahabat ya di perkampungan Pujung Kerta ini teh. Karena ini hari udah siang ya, udah panas sahabat. Jadi tadinya saya mau ikut apa di sini ya, dikirain teh udah beres saungnya, ternyata belum selesai ya sahabat. Jadi kita sampai di sini dulu ya videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.